sengaja, Pok. Saya kan habis dari toilet, terus ngeliat lorong toilet becek, basah begitu. Akhirnya saya pel aja begitu saya pel. Patah kelewat buru-buru, mungkin udah kebelet banget kali. Jatuh. Terus jatuhnya pingsan, Pok. Waduh, berarti Pak Takam pingsan gara-gara lu ya? Oh, oke. Okay. Ini berita panas nih. Bilang siapa-siapa ya, Pak? Ya kalau cuma segini sih ya, paling enggak stapinen yang lain. Ibu juga. Gitu dong, yaudah tenang aja lah kalau gitu. Nanti lu bangunin aja, Il. Pok, susah banguninnya. Pok tahu sendiri, tadi Pok teriak-teriak aja susah bangunnya. Gimana caranya dong? Yaudah, lo diemin aja. Terus nanti lo tinggal aja. Tapi jangan lupa lo matiin nih lampu, ya. Sekarang gue pulang dulu. Gue mau jemput anak gue abis les piano, ya. Pulang, patah kak! Piano, gaya-gayaan, manggilnya dalam sejatinya lulus. Boy bangun atuh Boy, kita beli makan atuh yuk, beli makan ya. Gua bayarin gak apa-apa dah. Kalau dari yang saya rasakan sepertinya Boy kesurupan oleh jin pendiam. Jin pendiam? Ya buktinya dari tadi dia diam saja. Atuh Dana, bukannya sombong ya, aneh di mana-mana ge. Orang yang pingsan itu ya pasti diem, atuh Dana. Lu teh tidak merasakan apa, dan gue mah tidak pingsan. Aduh. Telepon. Aduh. Ah! Halo. Iya. Boy ya, Pak. Tadi tuh di sini, Pak. Nanti saya cari ya Pak ya. Ya nanti segera bisa hubungi Bapak. Makasih ya Pak. Pak Direktur. Saya bisa tapi membutuhkan peralatan yang lebih lengkap dan itu ada di rumah saya. Keluar! Orang negatif yang terlalu kuat. Boy bangun.